tumbuhan awar-awar. Tahukah Anda tumbuhan awar-awar? Anda sepertinya asing dengan nama ini. Namun mungkin Anda sudah pernah melihatnya di semak belukar, sawah, ladang, kebun, lahan-lahan kosong yang tak terurus, atau bahkan di pekarangan rumah Anda. Selama ini, tumbuhan awar-awar memang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, sehingga tumbuhan liar satu ini sama sekali tidak populer. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan Anda untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng terlebih dahulu, agar Anda terus bisa mendapatkan info-info terupdate pada channel ini. Selamat datang di channel Top Herbal Nusantara, saudaraku. Awar-awar memiliki beberapa nama sebutan daerah. Misalnya di Ternate disebut Tagalulu, di Ambon bernama Sirih Popar, di Bugis namanya Dausalo, dan di Makassar bernama Tobo-Tobo. Di Minahasa disebut Loloyan, di Madura disebut Barabar, dan di daerah Sunda disebut Kiciat. Awar-awar merupakan anggota suku Moraceae. Ia masuk kerabat beringin. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan perdu atau pohon kecil. Ia bisa ditemukan di hutan semak atau di tempat-tempat yang meliar. Tumbuhan ini tumbuh tegak hingga mencapai 1-5 meter. Memiliki ranting bulat torak, gundul dan berongga. Ciri daunnya besar dan runcing, yang berhadapan atau berseling dengan tangkai sepanjang 2,5 cm sampai 5 cm. Helaian daunnya besar, jorong bundar telur, pangkalnya membulat dan ujungnya menyempit tumpul, bertepi rata, sisi atas berwarna hijau tua, dengan pertulangan daun berwarna pucat keputih-putihan. Sebaran tumbuhan ini adalah seluruh kawasan Malaysia kecuali Semenanjung Malaya, Kepulauan Ryukyu di utara, Kepulauan Solomon hingga Vanuatu, Taiwan, dan Queensland di Australia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tumbuhan obat, salah satunya daun awar-awar. Tumbuhan yang juga dikenal dengan nama kiciat ini sudah lama digunakan sebagai pengobatan tradisional sejak ratusan tahun yang lalu, di saat pengobatan medis belum secanggih sekarang. Hampir semua bagian tanaman awar-awar dapat digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit, terutama daun dan getahnya. Daun awar-awar mengandung berbagai zat kimia. Daun awar-awar mengandung berbagai jenis zat kimia seperti flavonoid, sterol, alkaloid, tilosrebin, alkaloid, isotilosrebin. Semua senyawa tersebut memiliki manfaat untuk kesehatan. Inilah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan awar-awar bagi kesehatan, dikutip dari berbagai sumber. Manfaat yang pertama, mencegah pertumbuhan sel kanker. Berdasarkan penelitian para ahli farmakologi, ternyata daun awar-awar dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kandungan ekstrak etanol yang terdapat pada daun awar-awar serta senyawa alkaloid memberikan efek sitotoksik terhadap sel kanker payudara yang dapat merusak sel kanker dan menghambat pertumbuhan dari sel kanker ini. Manfaat yang kedua, radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan kondisi di mana usus buntu Anda bengkak, berisi nanah dan menyebabkan sakit. Biasanya rasa sakit akan timbul di dekat pusar dan menjalar ke sisi kanan perut Anda. Saat mengalami kondisi ini, Anda mungkin akan mengalami mual, muntah, nafsu makan yang buruk, demam dan menggigil. Anda bisa mencoba pengobatan alami dengan meminum air rebusan daun awar-awar ini 2 kali sehari secara teratur sampai gejala penyakit mereda atau sembuh. Manfaat yang ketiga, menyembuhkan luka. Ekstrak etanol yang ada di dalam daun awar-awar juga dapat mengembalikan sel kulit terusak karena luka bakar. Tak hanya itu, ekstrak daun awar-awar juga bisa menyembuhkan memar yang disebabkan oleh benturan atau luka lainnya. Manfaat yang keempat, mengobati herpes.
Herpes merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau dikenal dengan HSV. Herpes dapat muncul di seluruh bagian tubuh, tetapi paling sering pada alat kelamin atau mulut. Untuk mengobati penyakit ini, Anda bisa memanfaatkan khasiat tumbuhan awar-awar ini. Caranya cukup mudah. Anda hanya cukup menyediakan daun awar-awar secukupnya. Kemudian, tumbuk daun tersebut sampai berbentuk pasta. Jika sudah siap, kemudian oleskan pada area tubuh yang gatal atau yang hendak diobati. Manfaat yang kelima, mengobati penyakit menular seksual. Salah satu manfaat daun awar-awar adalah menghambat perkembangan trichomonal vaginalis yang menyebabkan trichomonialis. Mengutip dari Clinical Microbiology Reviews, trichomoniasis adalah penyakit menular seksual paling umum yang dapat disembuhkan di seluruh dunia. Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seks dengan penderitanya. Anda bisa mencoba pengobatan alami untuk mengatasi penyakit ini dengan meminum air rebusan daun awar-awar ini 2 kali sehari secara teratur sampai gejala penyakit mereda atau sembuh. Manfaat yang keenam, mengatasi gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan biasanya diakibatkan oleh bakteri Escherichia coli seperti infeksi pada saluran pencernaan, sakit perut, diare, mual, muntah, dan infeksi pada saluran kemih. Kandungan senyawa yang ada di dalam daun awar-awar dipercaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri ini, sehingga beberapa masyarakat telah menggunakannya sebagai pengobatan tradisional untuk mengatasi infeksi saluran kemih dan gangguan pada pencernaan, seperti nyeri perut, diare, mual, muntah, hingga infeksi pada saluran pencernaan. Anda bisa menggunakan ramuan daun dan akar awar-awar yang direbus bersama, kemudian disaring, akan menjadi obat mual dan muntah yang sangat manjur. Manfaat yang ketujuh, menyembuhkan demam berdarah. Ekstrak dari daun awar-awar tidak hanya dapat melawan bakteri, tetapi juga virus di dalam tubuh. Salah satunya virus dengue yang menyebabkan demam berdarah. Bahkan sudah sejak lama, ekstrak daun awar-awar digunakan oleh masyarakat untuk menyembuhkan demam berdarah. Manfaat yang kedelapan, mengatasi gangguan kulit. Senyawa fenol yang tinggi dalam daun awar-awar dapat mengatasi berbagai gangguan kulit. Kandungan ini dipercaya mampu melawan bakteri Staphylococcus aureus, penyebab bisul dan infeksi kulit. Tak hanya itu, senyawa ini juga mampu menghambat pertumbuhan dan penyebaran jamur Candida albicans yang dapat menyebabkan infeksi kulit di sekitar mulut. Anda hanya perlu mengambil daun awar-awar secukupnya, cuci bersih, kemudian tumbuk daun tersebut sampai halus, lalu tempelkan atau balurkan pada area tubuh yang sakit. Manfaat yang kesembilan, menetralisir racun karena gigitan ular. Masyarakat zaman dulu memanfaatkan daun awar-awar sebagai penawar racun karena gigitan ular. Hanya saja, tidak semua racun ular dapat diatasi dengan ramuan tanaman ini. Jadi, Anda lebih disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter saat mengalami gigitan ular untuk menahan penyebaran racunnya. Manfaat yang ke-10, mengobati radang sendi. Gejala utama radang sendi adalah nyeri dan kekakuan sendi yang biasanya memburuk seiring bertambahnya usia. Walaupun dapat memburuk, tetapi kondisi ini dapat diatasi dengan pengobatan modern atau tradisional. Salah satu pengobatan tradisional yang cocok untuk radang sendi adalah menggunakan getah daun awar-awar. Cara pengobatannya pun cukup sederhana. Anda hanya perlu mengambil daun awar-awar secukupnya, kemudian tumbuk daun tersebut sampai berbentuk pasta. Jika sudah siap, kemudian oleskan pada bagian tubuh yang mengalami radang persendian. Manfaat yang ke-11, menurunkan demam. Di Filipina dan di Indonesia, getah daun awar-awar sudah digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk menurunkan demam yang disebabkan oleh flu. Manfaat ini disebabkan oleh ekstrak daun awar-awar yang mengandung flavonoid,
yang dapat menghambat aktivitas enzim siklooksigenase dan meningkatkan efek antipiretik sehingga menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Manfaat yang ke-12, mengatasi kepala pusing dan bengkak. Getah dari daun awar-awar juga dipercaya sejak lama dalam pengobatan tradisional untuk mengobati sakit kepala. Selain itu, getah tanaman ini juga bisa mengatasi bengkak-bengkak pada tubuh. Cara pengobatannya pun cukup mudah. Anda hanya tinggal menempelkan getah di bagian tubuh yang mengalami pembengkakan. Lakukan pengobatan ini secara berkala sampai bengkak di tubuh Anda sembuh. Manfaat yang ke-13, daun awar-awar sebagai antibakteri. Sudah bukan rahasia lagi kalau kandungan yang ada di dalam daun awar-awar memiliki sifat antibakteri. Ekstrak daun dari tanaman ini mengandung berbagai jenis senyawa alkaloid yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Jurnal Ebiomedic menjelaskan ekstrak daun awar-awar memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus dan Escherichia coli. Daya hambat ekstrak daun awar-awar lebih besar pada Staphylococcus aureus daripada Escherichia coli. Tidak heran kalau ekstrak daun tanaman ini memiliki manfaat untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti infeksi saluran kencing, infeksi kulit seperti bisul dan lainnya. Itulah beberapa manfaat atau khasiat daun awar-awar bagi kesehatan, dikutip dari berbagai sumber. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Dari saya, narator Sahrul Amin, salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.